Hai semuanya, selamat sore menjelang malam. Jumpa lagi dengan YouTube channel Sandria TV. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tonton videonya, dan mari berpetualang bersama YouTube channel Sandria TV. Dan bagi para pemirsa yang ingin menjual atau mencari pilihan properti menarik lainnya di Bali, bisa menghubungi saya di nomor 083-114-508-614. Biarkan saya yang bekerja untuk para pemirsa semuanya dan semoga harinya menyenangkan. Langsung saja video kita kali ini, petualangan kita kali ini, kita akan tawarkan sebuah pilihan tanah bonus bangunan lama. Jadi di sini bangunan lamanya tidak dihitung, dihitung harga tanah saja dan itu pun sangat murah sekali. Lokasinya adalah di Jalan Utama Bypass Sanur. Jadi yang seperti kita lihat, posisi saya adalah di Jalan Utama Bypass Sanur. Jadi yang ke sana itu adalah arah ke airport ya. Jadi ada dua jalur di sini, yang sana jalurnya ke sini, yang sana jalurnya ke sana. Jadi kalau arah airport itu dia ke sana, sementara ke sini adalah jalur yang menuju Denpasar Kota serta Pantai Sanur juga ke arah sini. Jadi luasnya ini adalah 12,90 are dengan lebar depan kurang lebih sekitar 23 meter. Jadi tanahnya ada bonus bangunan lama ya. Jadi mohon maaf agak gelap karena memang ini sore menjelang malam. Nah, tetapi di sini tidak kita hitung bangunannya karena memang dia dijual tanah, harga tanah saja dan itu pun sangat murah sekali. Nanti akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Jadi sangat murah. Hitung harga tanah pun sangat murah sekali karena bangunannya juga tidak dihitung juga. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya, ini adalah lokasinya. Jadi ke sana itu adalah arah ke Denpasar Kota. Jadi sangat strategis sekali karena beberapa di area sini seperti yang di sana itu sekitar lokasi itu ada sebuah dealer Toyota Auto 2000 yang di sebelah sana ya. Dan Pantai Sanur juga dekat, tidak jauh dari sana ada McD dan KFC juga di sebelah sana. Oke, jadi ini adalah salah satu poin untuk tanah ini karena memang sangat langka sekali tanah yang di jalan utama itu dijual. Jadi beberapa kan sudah banyak yang laku-laku ya. Nah, jadi bagi para pemirsa yang ingin mengembangkan sebuah potensi bisnis, apakah restoran, apakah itu sebuah pusat perkantoran ya, ataukah mungkin sebuah wisata kuliner ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu pilihannya tepat karena memang jalur yang sangat strategis dan kontur tanahnya dia rata sama permukaan jalan ya. Jadi jalannya di sini, ininya di sini. Jadi malah lebih tinggi sedikit itu yang bagus daripada dia yang turun kan, kurang lebih gitu ya. Nah, ininya pun dia sudah ada di paving. Jadi di atas trotoar pejalan kaki pun sudah di paving seperti ini ya. Oke, sementara itu dulu video kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan ikuti terus petualangan kita selanjutnya, tonton videonya dan jangan lupa berbahagia ya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Dan bagi para pemirsa yang ingin menjual atau mencari pilihan properti menarik lainnya di Bali, hubungi saya di nomor 083-114-508-614. Oke, terima kasih dan bye. Thank you.